Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyak, Be. Rila mau ngenalin pacar Rila yang baru. Nih hari, dia mau kemari. Oh, namanya siapa? Umurnya berapa? Kerjanya di mana? Rumahnya di mana? Itu hobinya apa? Iya. Nanya apa interogasi? Bebelit amat. Iya, yeah, Bang. Kita itu kudu selektif milih calon mantu. Ya udah, pokoknya lu bergaul sama siapa aja. Yang penting anak orang baik-baik, ngerti agama, ngerti sekolahan. Lah, di keluarga gue dulu nih ya ada aturan nih. Kalau mau nyari calon suami, kudu orang baik-baik, ngerti agama, sama ngerti sekolahan. Hih, lu kagak percaya. Kenapa lu kagak percaya? Ya kalau mau cari orang baik-baik, ngerti agama, ngerti sekolahan, kok nya dapetnya babe? Hah? Gimana kalau kita parkir motor, mobil sama sepedanya di sini aja? Oh iya, biar cepet kaya, gimana sejam parkirnya 1 juta aja? Hei, ini mah ngaco. Sejam 1 juta, yang ada sejam 1000. Udah. Motor bukan mobil. Kok dikasih aba-aba? Biar yang parkir motor tapi bayarnya tetap pakai tarif parkir mobil. Nah, Bang, kalau di sini itu tarifnya sejam 1000. Ah, sini saya tunjukin nih. Gak ada jam tuh. Oh iya, tuh. Tuh, jamnya nunjuk ke jam 11 tuh. Jarumnya. Uh-huh. Nah, yang dipakai buat ngitung yang ini jamnya, bukan yang lain. Boleh. Oh iya. Rumahnya Lila di mana? Eh, Bang, maaf ya, kita ini tukang parkir, bukan tukang menunjuk jalan. Kalau gak ngasih tunjuk... Uang ini Abang masukin. Rila nih, Rio itu orangnya ngerti sekolahan, ngerti agama, oh, iya. Terus orang baik-baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada datang, masuk yuk. Ninya udah datang, kenalinya ini Rio. Beh. Masih yang Om, Tante. Maaf, saya datang jam segini. Mumpung lagi keluar kantor, ya saya sekalian mampir. Oh, iya. Pindah, Bang. Duduk deh. Rio, bapaknya masih ada kan? Masih. Emangnya kenapa? Kagak. Kalau Rionya aja gantengnya kayak begini, bagaimana bapaknya? Pasti lebih ganteng lagi ya. Mama, kok Mama ngomong gitu sih? Lu aja boleh nyosor mulu sama tujuan ikan asin. Eh Bang, sekali-sekali gue dong dapetin gurame bakar. Gue tinggal dulu ya. Tunggu ya. Daus, sini lu. Ada apa, Bete? Tolong beliin kue bolu kukus di warung, ya. Nih. Mau lama apa cepet? Hah? Emangnya ada bedanya? Ada. Kalau lama ongkosnya 1000. Kalau cepet ongkosnya 5000. Nih, 5000. Cepet. Kalian ini gimana sih? Kok pada cemberut begitu? Bapak, Abah, Papi, kan 2 hari lagi gajian.
gajiannya memang tinggal 2 hari lagi, tapi beras sudah nipis 2 hari lalu. Kita harus percaya, rezeki bisa datang dari arah yang tidak terduga. Iya, kita memang harus percaya atuh bah, tapi persediaan beras kita teh sudah habis. Bagaimana? Dapat kagak bolu kukusnya? Dapat dong, Bu RT. Tapi kok kantongnya dibagi 2 begitu? Nah, yang ini isinya 15. Nah, yang ini isinya 10 ya. Iya. Oh, gitu. Ya udah, kagak apa-apa sini dua-duanya. Yang ini buat Bu RT, yang ini buat Ibu, Mami, sama Anbu. Dasar anak sejadang. Bapak, Jindit bawa kue buat semuanya. Apa Bapak Abah Papih bilang ya, rezeki bisa datang dari arah yang tidak terduga. Kita harus percaya itu. Dan kita juga harus percaya makanan ini harus kita habisin. Gimana ceritanya kalian dapat uang sama kue ini? Tadi kita disuruh beli 25 bolu kukus. Terus uang sisanya sama nih 15 bolu kukusnya kita bawa pulang. Orangnya nggak marah? Ya marah, tapi orangnya marahnya gimana? Apa kayak Bu RT gitu? Iya Pak, persis banget kayak Bu RT lagi marah. Kan yang nyuruh beli kue ini emang Bu RT. Bu RT? Jadi uang sama kue ini kalian bawa lari dari Bu RT? Ah, gawat ini. Bu RT bisa main potong gaji bulan depan. Balikin, balikin. Balikin. Daripada cuma ngobrol doang nih, cobain kuenya. Dari warna dan baunya, kue bolu ini pasti lezat. Iya pasti, ini bikinan si Lila. Oh iya? Jadi Lila bisa bikin kue bolu ini? Maaf ya. Maaf Bu RT, tadi Bu RT nyuruh anak-anak saya beli kue bolu kukus. Hah, kayak begini nih. Kembaliannya nggak dikasih ke Bu RT. Kue bolu ini beli, bukannya Lila bikin sendiri. Eh, Dang, kok cuma kuenya doang? Kembaliannya mana? Maaf, saya ada tugas lain, Bu RT. Eh, Dadang! Dadang! Udah, gak usah dipikirin. Nyama gitu, sukanya pamer. Kalau aku ini pinter masak. Kalau Lila suka masak, Abang senang. Abang pengen punya istri yang suka masak. Ya, emang kalau pinter masak kenapa? Dia nanti bisa buka warung makan kalau Abang nganggur. Terus kalau giliran istrinya yang nganggur, Rionya mau terusin usaha warungnya enggak? Warung makannya tutup. Tutup dulu sementara. Abang tetap nganggur. Ih, males banget sih. Nyebelin. Eh, mau ngapain ke Deus? Mau itu, minta duit banyak. Sini, bisa ya? Pegang, pegang. Parkirnya kan nunjuknya jam 11. Sekarang udah jam 4. Ya. 5 jam. 5.000. Loh,
Sekarang kan baru jam 11:30. Jadi cowok gue ke rumah gue tuh baru 30 menit. Kenapa dihitung 5 jam? Bang Rio itu udah sepakat sama kita. Kalau itu ngitungnya cuman pakai jam ini, nggak boleh yang lain. Mana? Udah nggak apa-apa. Abang pulang ya? Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Anak-anak emang keterlaluan. Masa Bu RT dikerjain? Akhirnya kita sendiri yang repot, kan? Haiya, coba kalau dari awal mereka ngomong kalau kue itu dari Bu RT, remah-remahnya pun aku nggak mau. Kita dukung tuang lagi. Udah, balikin, balikin sana, balikin. Bapak, kenapa mesti dibalikin sih? Itu uang Bu RT, kan? Bukan, Pak. Ini uangnya dari pacarnya Kalila yang baru. Kalau gitu, kalian balik lagi ke pacarnya Kalila, lalu minta duit lagi. Ya, orangnya udah pergi tuh, Pak. Nyak, ajarin Lila masak dong. Hah? Belajar masak, biasanya disuruh ngerebus air, ngeles mulu. Ah, gini aja, lu minta aja diajarin sama Tante Welas, no. Dia kan jago masak. Iya, Nyak ya. Bener juga, Nyak. Lu kayaknya waktu muda. Emang, Mbak demen sama Nyak gara-gara Nyak pintar masak? Begini, maksudnya lo kepengen belajar masak. Tapi malah kebanyakan nyobain makan. Jadinya ya... Apa? Hah? Lu mau bilang gua gendut? Ngaku lu! Kagak, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lila. Om Tigor, Tante Welas mana? Gua liat sendiri kan, si Welas gak ada. Ya emang kagak ada. Tapi Tante Welas kemana? Dia pergi pasar, katanya mau belanja. Oh, kira-kira pulangnya jam berapa, Om? Aku tidak tahu. Nah, begini aja. Nanti kalau dia sudah pulang, aku tanya jam berapa dia pulang. Om Tigor, kalau Tante Welas udah pulang, kagak ada gunanya lagi ditanyain jam berapa Tante Welas pulang, gimana? Ah, kalau tidak ada gunanya, kenapa aku tanya sama aku? Iya, Om Tigor, pusing aja, ah, capek banget deh, ah. Lo. Gila, kamu kenapa? Kok wajahnya kayak tikar dilipat gitu? Habis, Om Tigor nyebelin. Lila kan mau cari Tante Welas. Om Tigor malah ngomongnya muter-muter. Emang kenapa kok Mbak Welas yang dicari? Lila kan pengen belajar masak, Tante. Kalau mau belajar masak, sama Tante Preti aja. Tante Preti punya loh banyak buku resep yang bisa kita praktekin. Terus, kalau masaknya gagal, gimana? Ya, kita telepon rumah makan aja, biar makannya dianterin. Tante Preti nggak punya terigu sama gula nih. Lila mau nggak beli dulu bahan-bahannya? Biar Tante Preti siapin bahan lainnya. Boleh, Tante. Tapi kok Tante bikin gue bahan-bahannya kayak begini ya? Emang bahannya apaan? Nih ya, semen, pasir, batu, ikan lele, masa cabai. Masa sih? Ih, coba lihat. Becanda, Deng! Ini Tante, warung. Anak-anak, pada mau kemana? Biasa ke tempat parkiran di pos ronda. Terakhir kali lah dulu ya, beliin tepung terigu 1 kilo, ame gula 1 kilo. Nih. Ongkosnya 10.000, setiap 100 meternya 1.000. Ini mahal banget. Belinya kan di tokonya Koh Aliyong, di ujung gang, paling juga 200 meter. Kak, kita lewatnya muter, lewat gang belakang. Kenapa harus muter? Biar jauh, terus ongkosnya nambah deh. Iya, kayak taksi aja lo. Udah sana beliin, ongkosnya 5.000. Selamat siang, Pak RT. Siang, duduk.
Gaji bulanan lu udah gue siapin dari tadi, Dam. Nggak ada potongan apa-apa kan, Pak RT? Potongan apaan? Kayaknya kagak ada, Dam. Alhamdulillah, kalau begitu. Tunggu. Dua hari yang lalu, anak-anak si Dadang nilep kue bolu kukus gue. Jadi gaji lu gue potong 10.000. Pak Dadang udah minta maaf, Bu RT. Oh, maaf sih udah gue kasih, Dang. Lu mau dua truk lagi juga gue kasih, gratis. Tapi gaji lu tetap gue potong, mari. Masih sakit? Iya. Masuk angin. Hari ini Bapak Abah Papi gajian. Lis pengen bikin ayam goreng tepung, tapi biasanya Abah teh gajinya sudah habis 2 minggu. Makanya kita harus hemat. Kalau mau ayam goreng tepung, nggak usah dikasih tepung. Ayam goreng tepung kalau nggak pakai tepung ya bukan ayam goreng tepung namanya. Pokoknya apalah namanya. Yang penting kita harus hemat. Keputusan Bapak, Abah, Papi tidak akan dicabut sebelum dapat objekan baru di Gria Mitari. Bapak, Ibu, nih. Daus bawa tepung terigu sama gula. Wah, kalau gitu kita jadi atuh bikin ayam goreng tepungnya. Keputusan Bapak, Abah, Papi untuk sementara dicabut. Kalau ayam goreng tepungnya enak, kita bikin Dadang Fried Chicken. Iya, Pak. Ntar kalau Dinit ulang tahun, Dinit undang teman-teman Dinit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Neng Lila. Ada apa? Nih, mau cari Daus, Dinit sama Dodot. Ini? Mang Dadang nggak sembunyiin? Heh, tepung titipan Kak Lila mana? Kita mau bikin Dadang Fried Chicken. Bikin bolu kukus di rumah Tante Preti itu cuma ada margarin sama telur doang. Ya udah, tinggal ambil kukusannya di dapur. Mana sih bandel, Pak? Assalamualaikum. Salam. Lama banget. Iya nih Tante, tadi tepungnya Lila beli sendiri. Habis tadi tepungnya Lila titipin udah dipakai sama istri-istri yang Dadang. Ya udah nggak apa. Yuk kita bikin sama-sama yuk. Ya, Lila tuang ya. Oh, ya udah, Tante siapin ovennya ya. Lila aja. Ya udah. Lila, tapi hati-hati ya. Tenang, Tante, udah biasa. Aduh. Tante. Barusan Tante mau bilangin, hati-hati kabelnya ada yang lecet. Lila udah kesetrum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.